Sebab tu ya, ada satu teori yang menarik. Ada orang kata Nabi Yunus ni duduk dalam perut ikan Nun tu selama 40 hari 40 malam. Maka dia berdoa dengan doa tadi 40 hari 40 malam. Tapi ada satu lagi teori yang menarik. Dia tak duduk situ 40 hari 40 malam. Sebab dalam perut ikan paus, manusia tak boleh hidup lama. Dalam tu pun ada asid yang nak kumbar, nak cerna semua. Mustahil dia boleh duduk situ 40 hari 40 malam. Walaupun tak mustahil dengan kekuasaan Allah lah. Tapi selama Islam ini tak mencatat kan, sains dan teknologi. Maka kita tengok dari segi tu. Bila dia berdoa gitu, Allah terus keluarkan. Dan bila dia pulang ke kampung dia, dia tengok rupanya kaum dia telah beriman. Apa yang kita belajar daripada perkara ini? Iaitu kita tidak boleh hanya rasa cukup menyalahkan orang lain. Bila kita salahkan orang lain apa semua, memang kemenangan tak datang kepada kita. Namun bila Nabi Yunus AS menyalahkan dirinya sendiri, muasabah, aku yang silap, mengaku Allah Ta'ala, aku dah silap. Aku akan buat, aku akan baiki benda. Allah terus keluarkan dia dan berikan kemenangan kepada dia. Macam itulah dunia kita sekarang. Kita hakikatnya berada dalam ikan paus juga. Kita dah terperangkap dalam ikan paus yang ada AC yang semua menghakis diri kita, menghakis umat ini. Tapi kita salahkan orang lain, kita salahkan Tuhan pemerintah, kita salahkan Zionis, kita salahkan Freemason, kita salahkan artis tak tutup aurat dan sebagainya. Tapi kita tak pernah nak salahkan diri kita sendiri, apa aku dah buat. Filem apa yang aku dah cuba usahakan, game apa yang aku dah cuba buat, hospital mana yang aku dah cuba bina, sekolah mana yang aku dah cuba bantu. Contohnya, persoalannya apa yang kita dah buat. Makanya dalam ayat yang lain Allah telah menyatakan, kalau Nabi Yunus tidak berdoa, maksudnya tidak menyesal diri dia, Allah akan biarkan Nabi Yunus tu di situ sampai hari kiamat. Maksudnya dia matilah dalam tu, Allah tak nak selamatkan. Macam itulah kita ya. Bila kita tak muhasabah diri, tak lakukan sesuatu, tak fikir untuk buat sesuatu, Allah akan biarkan kita. Ini selari dengan firman Allah Taala dalam surah Al-Ma'd ayat 11, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Taala takkan ubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu ubah dulu apa yang ada pada diri mereka. Maka mari kita sama-sama ya, di USIS ini mencari inspirasi, mencari kekuatan, mencari semangat, mencari idea untuk keluarkan diri kita dan umat ini dari ikan paus ini. Dengan kita mula muhasabah diri dan mula buat jadi moga-moga USIS ini menjadi program yang bermanfaat. Dan saya doakan agar program ini berjalan lancar hingga ke malam nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan generasi belia muda-mudi negara kita yang datang daripada seluruh pelosok Malaysia. Ada yang datang dari Perlis, ada yang datang dari Johor, ada yang datang dari Kelantan, ada yang datang dari Sarawak, dan ada yang datang dari Brunei. Saya ucapkan terima kasih dan moga-moga perjalanan anda tidak sia-sia. Moga-moga program ini memberikan impak yang besar kepada diri kita semua untuk melaksanakan perubahan kepada masyarakat bermula dengan diri kita sendiri, insya-Allah. Aqul qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.